Kita awali Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, puluhan warga Jalan Siti Munigar, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung mengalami keracunan massal. Minggu malam, keracunan diduga dari makanan berupa papeda aci digulung telur yang dijajakan di jalanan. Kini para korban yang terdiri dari anak-anak dan dewasa masih dirawat di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Astana Anyar Bandung karena masih mual-mual dan pusing. Warga Jalan Siti Munggar, RW 2, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, digemparkan dengan keracunan massal yang menimpa puluhan anak dan orang dewasa Minggu malam. Diduga, keracunan massal tersebut diakibatkan makanan berupa papeda atau aci yang digulung dengan telur dicampur susu yang dijajakan di jalanan. Korban sementara berjumlah 22 orang. 15 korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Astana Anyar Kota Bandung, sedangkan sisanya dirujuk ke Rumah Sakit Sartika Asih. Menurut Ketua RW setempat, pihaknya mendapatkan laporan dari warga Minggu petang. Warga pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Tadi saya lagi di luar, cuman di telepon sama istri, katanya anaknya gede muntah-muntah. Saya tanya makanannya yang terakhir apa, katanya papeda sama susu, minum susu. Namun hingga Minggu malam, sejumlah korban masih berdatangan ke rumah sakit untuk ditangani tim medis. Rata-rata korban mengalami mual di ulu hati serta pusing. Ya biasanya standby-nya di sekolah-sekolah. Terus sekarang hari libur, waktunya libur, jadi dia keliling. Dan kebetulan ke daerah kami, Jalan Semigas, RT 3, RT 4. Dan waktu itu jam 4 sore, beli papeda. Terus jam 6 sore, reaksi daripada habis makan papeda itu, ada yang muntah-muntah keracunan. Informasi sementara, 3 korban masih dirawat di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Namun ada kemungkinan jumlah korban terus bertambah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.